Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sina Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahi la alil azim amma ba'd. Penting untuk diperhatikan. Untuk setiap yang membaca Al-Quran. Atau. Apalagi yang menjadi imam sholat. Ya. Yeah. Bagaimana dia memperbaiki bacaan Qurannya. Wabil khusus. Bacaan Al-Fatihahnya ya. Karena itu termasuk daripada rukun sholat Kalau Fatihahnya nggak benar Ya berarti sholatnya nggak sah kan Gitu aja intinya Sholatnya nggak sah Ya berarti seumur hidup dia sholat Fatihahnya seperti itu Berarti nggak ada pahalanya Sah aja nggak mau, mau kobul Sahaja Sah aja nggak mau diterima Gusti Allah Nggak mungkin sudah Maka harus memperhatikan Memperhatikan dikatakan di hasyahnya ke mahfud termas hasyahnya manhajul gawim dikatakan wa annahu 'ala kulli qari' fi ma ajma' al-qurra' 'ala jadi harus setiap siapapun yang baca Al-Qur'an mau imam mau di dalam salat mau di luar salat apalagi dalam salat ya untuk apa memperhatikan dalam tilawahnya dia memperhatikan dalam bacaannya dia yang para ahli kiroat sudah ijma sepakat kiro asabah at atau kiro ashroh at ada perbedaan pendapat yang sepakat tujuh lah yang sepuluh masih ada perbedaan pendapat harus dikatakan oleh beliau ke Mahfud Termas ya rahimahullah menyatakan apa saja diantaranya min ikhrajil huruf min makharijha harus makhrajul hurufnya harus jelas makharijnya <t�ufiyati> wa tawfiyatis sifatatiha min tarqiqil muraqqaq wa tafkhikhil wa tafkhimil mufakham wa idghamil mudgham wa maddil mamdud wa qasril maqsur harus jelas ya yang tarqiq tarqiq yang tafkhim tafkhim yang idgham idgham yang panjang panjang yang pendek pendek ini semua sepakat ini kira ini harus jangan sampai enggak bahkan di dalam kitab Al-Buhayatul uh, mencontohkan contoh la yajuzu wasulul basmalah bilhamdalah ma'afati mimir tidak boleh menyambung bacaan uh, basmalah dengan hamdalah ketika Fatihah bismillah dengan dengan begini bismillahirrahmanirrahim alhamdu Bukan milhamdu Tapi malhamdu Bismillahirrahmanirrahim Malhamdu Ini gak boleh kata beliau Kenapa? Idhil kiro'ah sunnah mutaba'ah Kiro'at ini Dari nabi Diikuti terus sanatnya sampai nabi Kiro'ah sabah itu gak main-main Jangan ngarang gitu Jangan ngawur Fama wafa mutawatir jaz. jaz'a Yang sama seperti yang mutawatir Kiro'ah sabah Baru boleh Wa fala yang enggak yang enggak boleh. Wa hadza wa Walaupun di bahasa Arab. Oh, ini masih bahasa Arab ini. Masih Ar-Rahim, masih mimnya masih bener begitu misalnya. Tetap ghaira annahu lam yashih qira'ah wala fi Bahkan ini dalam qaul yang syad yang enggak bener aja enggak ada. Qaul yang menyatakan itu tuh enggak ada. Pendapat yang paling lemah pun enggak ada. Jadi orang-orang yang ngomong belas gitu. Itu itu jadi walaisa kullu ma jaza'a arabiyyah jaza qira'ah, enggak boleh yang bahasa Arab berarti bisa sah begitu Fatihahnya, enggak enggak mesti. Gitu ya. Jadi hati-hati merubah-merubah. Seperti yang tasdid harus 14 tasdid dalam Fatihah harus juga ditekan, harus tasdid tasdid. Jangan sampai enggak. Bahkan kalau kah, enggak iya kah. itu kalau tahu artinya bisa murtad. Karena artinya sinar matahari gitu ya. Sinar mataharimu ya Allah Kepada sinar mataharimu ya Allah Aku meminta tolong Maksudnya kayak Kita minta tolong kepada sinar matahari Akhirnya menyembah selain Allah Berarti kan murtad gitu ya Menyembah menyekutukan Allah Bahaya Jadi harus diperhatikan betul Ya uh, Seperti uh, Kadang ada yang begini uh, bis. Bismillahirrahman Haknya ya jelas Bismillahirrahmanirrahim Haknya gak jelas Ini juga gak sah Hati-hati imam-imam Bahaya Walau balin itu juga Kadang botnya gak ditekan Kadang lamnya gak ditekan tasdidnya Gak bener Gitu ya Jadi harus memperhatikan betul nah, Kalau berhenti di apa apa siratal siratal ladzina an'amta alaihim berhenti di situ sebetulnya kan bukan waktu berhenti itu ya cuman kalau dikatakan oleh para ulama kalaupun dia berhenti di situ lanjut aja nggak apa-apa khairul maghdubi alaihim waladhdallin tapi yang lebih afdal lagi dia lanjut lanjut siratal ladzina an'amta alaihim wa maghdubi alaihim waladhdallin gitu Afdolnya begitu, karena aturannya bacaannya seperti itu. Nah kalau berhenti pada kafnya iya ka na'budu itu ada perbedaan pendapat di dalam kitab syarah Yakut ya Al Habib Muhammad bin Ahmad Syatiri beliau menyampaikan bahwa lebih afdal itu berhenti sejenak iya ka na'budu wa iya ka nasta'in ini seperti imam-imam yang ada di Hadramut seperti itu kenapa ya karena ada nama setan itu kanak, ada nama setan itu kanas. Kanak bukan kanak, kanak bahasa Madura ya. Jadi ada nama setan kanak, ada nama setan kanas. Jadi kalau disambung langsung, iya kanak budu, wa iya kanas Jadi langsung menyebut nama setan itu. Gitu. Jadi, ada nama-namanya sama manusia ada nama-namanya ada Budi ada Joko Jumadi Solikin sama setan juga ada nama-namanya ada yang namanya Kanak ada yang namanya Kanas gitu makanya beliau dalam syarah Yakut menyatakan berisna dan tidak ada maksud untuk memutus kiroat nggak ada karena itu bisa membatalkan bacaan fatihah harus ngulangi dari awal nggak jadi berisna iya ke nabudu iya ke nastain gitu lama-lama. Menurut beliau dalam kitab Syarah Yakut. Jangan ada perubahan huruf, ini juga perubahan huruf ini bisa membatalkan Fatihah. Perubahan huruf juga nggak boleh. Yang bot ganti vo juga nggak boleh, ya. Nah, ini sulit ini imam-imam di kampung-kampung harus betul-betul tahu, begitu ya. Harus betul-betul tahu. Ya, jadi itu diperhatikan diperhatikan betul supaya fatihahnya sah sehingga dia menjadi imam betul-betul sempurna bisa menanggung daripada e, fatihahnya makmum ketika makmum masuk kan dia harus nanggung berarti kan begitu mungkin itu e, jawabannya mudah-mudahan bermanfaat Allah